silakan duduk shalom hari ini kita akan bahas kalau ada tanah kutukan pasti ada tanah berkat karena lawan dari kutuk adalah berkat jadi ada tiga macam tanah di sini saudara yang pertama adalah tanah kutukan yang kedua adalah tanah berkat dan yang ketiga adalah tanah netral apa saudara tanah apa netral nah hari ini kita bahas Kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Saudara, sering ada kejadian di mana suatu rumah ditempatin orang, ditinggalin orang, siapapun yang nempatin rumah tangga cerai. Yang tinggal di situ cerai, yang nyewa cerai, sampai wajahnya jadi cerai semua. Nah, ada juga rumah tertentu, siapapun yang nempatin, saudara, siapapun yang nempatin, kerja apapun bangkrut sial. Siapapun yang kerja bangkrut sial terus di situ saudara. Nah, hal seperti ini sering kejadian di masyarakat. Tetapi ada satu rumah atau satu tempat, misalnya itu warung atau restoran. Itu saudara dibuka restoran, dibuka warung itu rame sekali saudara. Tapi begitu pindah, sepi saudara. Nah, hal-hal kejadian ini sering terjadi di masyarakat. Betul? Betul? Nah, hari ini kita akan membahas ada tanah kutukan, ada tanah berkat dan ada tanah netral. Apa Saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu di dalam kitab Kejadian pasal 4. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kitab Kejadian Pasal 4, ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Apa kamu-kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa ada mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang makan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Di dalam sejarah umat manusia, ada pembunuhan yang paling awal. Pembunuhan yang paling awal adalah pembunuhan kain membunuh Habil. Pada waktu Habil dibunuh, seketika itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti, dan cirinya orang mati. Tidak bisa mandi sendiri, betul? Dan pada waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Ingat saudara, yaitu apa saudara? Darah Habil menuntut. Ingat, darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu keunikan bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Kenapa? Binatang tidak punya roh, tapi manusia punya roh. Itu membedakan antara manusia dengan binatang sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Amin. Nah, Saudara Perlu tahu bahwa ada satu keunikan bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya pisau dipakai membunuh seseorang, cepat mati. Pisau itu dicuci bersih, kelihatan bersih. Tapi nanti waktu di forensik, di lab, pasti ada bekas darah tersisa di situ. Yang disebut DNA manusia. Sehingga kasus pembunuhan, 3 sampai 5 tahun barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa? Karena darah korban itulah buktinya. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, tergores atau terbentur, bekas darah itu hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian, tetapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada darah yang tersisa. Dan disebut DNA itu yang jadi barang bukti. Maka, dalam ilmu reserse, dalam ilmu penyidikan, dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Jelas, saudara, jelas, saudara. Nah, Chris Pusaka untuk membunuh seseorang, cek mati. Setiap bulan suro, keris itu direndam air kelapa, saat diusap jeruk nipis, dikasih air warangan, dan dikasih pace. Kok bisa tahu Pak Daud, bekas dukun. kan ngubah pusoko. Nah, waktu diwarangin, wah, kelihatan bersih saat dijemur di matahari begitu kering itu keris itu nanti kalau pernah membunuh bekas darah itu akan tetap ada di keris itu sekalipun ratusan tahun yang lalu darah bicara tentang nyawa nyawa bicara tentang kehidupan Pak ada ndak Alkitab mengatakan ada kutukan darah ada Waktu Yudas bunuh diri, tanah itu disebut tanah darah. Tanah apa darah? Tanah darah. Seorang pembunuh melarikan diri, polisi kehilangan jejak. Sang pembunuh dibayangin wajah yang dibunuh. Ketakutan menyerahkan diri, itu sering kejadian di masyarakat, betul? Nah, saudara. Kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Pertama, suatu rumah atau suatu tanah atau tempat usaha, kalau pernah terjadi pembunuhan, maka tempat itu menjadi kutuk. Makanya semua tempat angker, pasti ada sejarah darahnya. Saudara. Penumpasan G30 SPKI atau kasus perang zaman dahulu, atau perang kerajaan, karena ada darah yang menun, menuntut. Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh perempuan, di situ sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Tapi kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana, mas? Yang jadi pertanyaannya, apakah itu arwah orang mati, bukan hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus? Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita terpisah di antara orang hidup, langsung ada di Firdaus. Nah, tidak keluyuran cari angpao sama bakpao, yang tidak dalam Tuhan itu ada di satu tempat namanya dunia orang mati bagian dari neraka untuk menunggu hari penghakiman. Nah, ada tempat penantiannya itu Saudara. Tapi di situ udah diseksa Saudara. Nah, Saudara. Tapi di situ ada darah yang menuntut. Alkitab berkata, siapapun yang menumpahkan darah manusia, maka Tuhan sendiri yang akan menuntut baik manusia maupun binatang, betul. Karena apa? Karena manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Artinya, manusia itu apa? Makhluk ciptaan Tuhan yang mulia adalah saudara. Darah itu menuntut, di mana tempat itu pembunuhan, maka di situ ada penampakan. Itu kalau di tempat untuk usaha kerja, orang tinggal di situ kerja apapun bangkrut. Makanya, ada rumah-rumah tertentu, orang tinggal di situ bangkrut, dijual. Saat disewakan orang lagi, bangkrut, dijual lagi, bangkrut. Cirinya ada, kalau tempat kejadian pembunuhan sering ada penampakan bayangan hitam. Makanya kalau sering kejadian, kalau orang Jawa sering ngomong penunggu. Itu di sekitar pintu, klebet-klebet, klebet-klebet. Kenapa sekitar pintu? Kurang kerjaan. Nah, kelebet, Klebet, klebet. Jadi dalam dunia roh, itu ada empat tingkatan. Pertama, yaitu penguasa di udara, betul? setelah itu penghulu di udara apa saudara? penghulu di udara nah saya itu yang ketiga penguasa di udara, penghulu di udara itu apa? roh-roh jahat nah tingkat yang paling bawah itu adalah jin-jin apa saudara? nah kalau kasus rumah angker itu masih sebatas jin. Jelas? Setan tingkat paling bawah. Tetapi kalau itu pembunuhannya satu atau dua. Tapi kalau pembunuhannya itu ratusan, maka tingkatnya adalah roh-roh jahat. Jadi ada tingkatan. Dalam kasus pengusiran roh, kasus pelepasan, itu ada tingkatan-tingkatannya. Roh-roh jahat, setan-setan, itu jin-jin. Nah, jin itu yang paling bah, bawah. Jelas? Jadi kalau rumah-rumah angker itu lihat dulu kasusnya. Kalau pembunuhannya itu ratusan, berarti tingkat roh-roh jahat. Kalau yang paling rendah itu tingkat jin-jin. Pak jin sama roh jahat sama enggak? Sama aja sih, hanya tingkatannya aja. Ya setan ya setan. Nah, itu bawah. Nah, Tempat seperti itu, saudara, sering ada penampakan. Kelebet, 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 kelebet. Nah, saya pernah nangani satu kasus. Nah, satu kasus itu kejadiannya ada di Jogja. Ada seorang pengusaha menikah. Eh, makanya saya beritahu saudara, saya ini punya pengalaman hidup. Saya itu sudah khotbah keliling berbagai negara. Dan perlu Anda tahu, saya punya celana ini umurnya hampir 20 tahun. Oh, sampai yakini gini. <gih> ini asli karena ini kenang-kenangan saya. Ini sering tak pakai khotbah. Ini hampir 20 tahun. Nah, kenapa saya suka celana seperti ini? Karena awet itu loh. Nah, hampir 20 tahun. Lebih tua daripada anak saya dan harganya 10 dolar. Jadi zaman sekarang harganya 14 ribu, uh, 140 ribu. Ini adalah Nah, saya keliling, 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 keliling. Saya pikir nanti istri saya nanti, jodoh saya nanti itu orang pokoknya orang luar pulau atau luar negeri, Amerika apa mana-mana. Saya keliling dari Korea, saat itu ke setelah Korea, saya ke Cina, Cina, dan ke Australia, New Zealand, Amerika, berbagai tempat. Akhirnya saya ketemu istri saya di Jogja. Jadi intinya, jodoh itu tidak jauh-jauh dari tempat kita yang sudah menikah yang merasakan angkat tangan. Betul enggak? Yang setuju angkat tangan. Makanya untuk anak-anak muda saya kasih petunjuk. ndak usah jauh-jauh. <tik> <tik> Nanti ujung-ujungnya ketemu nih yoning kono kuih. Saya kasih tahu, kalau kita belum menikah, kita mikirnya punya istri harus cantik, harus gini, harus gini, harus ini gini. Betul, tapi setelah nikah dikatakan cantik, itu maksimal tiga bulan. Yang penting itu punya istri bisa diajak ngomong, komunikasi, saling mengerti suka dan duka. Betul? Istri cantik, trewet, setru. <tuk> Betul? Yang setuju angkat tangan. Berarti sudah ngalami. <tuk> Loh, makanya saya beritahu untuk yang muda-muda yang belum menikah, penting itu kalau punya satu seiman udah. Nomor satu itu. Kedua, bisa diajak ngomong. Eh, untuk pernikahan, tidak apa-apa Pak Petrus ya. Ini ada kisah nyata sudah. Makanya Tuhan itu menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Ada suatu kali seorang pemuda, ini kisah nyata adalah seorang pemuda ganteng. Kalau zaman dulu ada artis namanya Rahmat Kartolo. Nah, pemuda ini wajahnya, wajahnya loh, seperti Rahmat Kartolo. Kalau dia gitar gini, 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 wah wow, banyak cewek-cewek deketin dia. Apa yang terjadi? Karena terlalu banyak milih, bingung sendiri. Eh, suatu kali ada seorang anak perempuan, anak orang kaya. Anak orang kaya, tetapi giginya gini. Jadi kalau menikah pasti banyak sariawan. Gini. Nah, dia pikir udahlah, penting aku dapat anak orang kaya. Loh, ini loh. Makanya kalau saudara menikah motivasinya salah. Engkau akan menyesal, enggak papa lah. Cincai, cincai, hmm. anak orang kaya begitu nikah satu bulan. Perusahaan orang tuanya bangkrut, hanya dapat dan apa yang terjadi sampai punya anak tiga. Makanya saya beritahu. Dan selama menikah, Bapak ini tidak mau ngajak istrinya di tempat acara resepsi pernikahan, keluarga, atau tempat kumpul-kumpul teman-temannya. Karena malu. Oh, Bapak ini kan ganteng gini. Yang perempuan, apa yang terjadi? Dia berdoa. Makanya Tuhan itu menjawab, doa melebihi yang kita doakan. Bapak ini berdoa, "Saya injili dia, dia bertobat dan belajar berdoa. Dia bukan Kristen, dia bukan Kristen. Saya layanin sampai percaya Tuhan Yesus. Setelah itu, dia berdoa. Waktu berdoa, dia bergumul doa setiap hari. Saya ini penasaran, saya tanya sama dia, 'Apa sih sebenarnya yang kamu doakan?' Daud." aku berdoa seumur hidupku, aku itu nyesel menikah. Kedua, aku tuh malu sama istri saya, giginya tuh gini loh. Hmm, dijabut ya susah, karena modelnya gini. Loh. Model gigi itu gini, ngelincep gini. Loh. Nah, gimana ya Daud ya, aku hanya berdoa, supaya istri saya itu gigi indah seperti itu caranya pie ya. ya om doa aja om dia berdoa, 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 berdoa. Tahu enggak jawaban Tuhan apa? Suatu kali istrinya ini naik sepeda ontel. Jalannya jojrok gini. Nah waktu jalan jojrok, direm jengkelit. Waktu jengkelit, giginya itu kena aspal. Tok! Dan yang hilang, tepat gigi tiga yang merongos itu adalah ompong. Apa yang terjadi? Istrinya nangis sampai rumah suaminya ngelihat haleluya. <tuh> Makanya Tuhan menjawab doanya melalui aspal. Untune copot. Nah, untuk ini copot. Makanya saudara kalau berdoa, jangan mendikte Tuhan. Tuhan mau jawab apa, itu urusan Tuhan. Kadang Tuhan menjawab doa kita, melebih doa kita. Bayangkan, pikiran manusia jabut pakai dokter. Tidak, Tuhan punya cara lain, jabut pakai aspal. Tidak <guluh> bisa. Nah, itu saksi hidup itu. Nah, saudara, makanya saya beritahu, untuk mereka yang mau menikah, Jangan mencari karena orang, anak orang kaya. Engkau akan menyesal itu. Kalau engkau mau menikah, tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini jodohku atau bukan? Karena jodoh itu ada tiga. Di tangan Tuhan, di tangan manusia, dan di tangan polisi. Di grup, suruh nikah. <laughs> Jadi terserah urusannya gimana. Jadi ingat, saudara. Di situ saya belajar kalau kita cari pasangan, jangan karena kekayaan, kita akan menyesal itu. Nanti, kayak bapak ini, akhirnya yang alami terjadi. Nah, satu kali saya melayani di daerah Jogja, ada seorang pengusaha, dia ternak babi, bangkrut. Setelah itu, dia buka spare part, sepeda motor, bangkrut. Setelah itu dia buka namanya showroom sepeda motor bangkrut. Waktu ketiga yang bangkrut ini dia di rumah tiba-tiba kesurupan. Kesurupan, darah. Waktu kesurupan itu telanjang, lari di kampung-kampung sampai gini, bah gitu. Apa yang terjadi? Saya diminta datang. Waktu saya diminta datang, saya datang, saya datang. Itu datang, lihat. Setan keluar, saya tanya sama pemuda ini, di mana tempat kamu kerasukan? Ada di sini, Pak. Atau saya lihat kondisinya sini. Ini dulu pernah kejadian tempat darah menuntut. Pasti ada pembunuhan di sini. Betul, Pak. Ada orang yang dibunuh zaman dahulu. Setelah itu ada orang bunuh diri. Saya ngomong sama dia ini ada kutukannya saya doain dalam nama Yesus saya tanya keluar baru pemuda ini bisnis baru bisa jalan sebelumnya dia bangkrut dan ada penampakan jadi tempat kejadian orang dibunuh kalau sebelum saya bertobat itu namanya ada sialnya ada darah yang menuntut jelas saudara? darah apa saudara? Daerah yang apa daerah? Menun menuntut atau tempat kejadian pembantaian masal. Tempat apa daerah? Pembantaian masal. Saya pernah diminta daerah arah Magelang. Nah daerah arah Magelang itu ada revo, renovasi pembangunan gereja. Bayangin renovasi pembangunan gereja. Tapi gerejanya ini yang bukan karismatik, gereja sunyi sepi-sepi lah gitu Apa yang terjadi waktu renovasi tukang-tukangnya pada kerasukan. Nah, gerejanya bingung karena tidak percaya mujizat. Nah, kan tapi bingung, enek setan. Saya diminta datang, saya ngomong sama majelis, sama pendetanya. Kalian percaya setan itu ada? Percaya! Buktinya ada yang kerasukan. Kalau gitu, kamu percaya tidak bahwa Tuhan bekerja juga? Masuk kalau setan bekerja, Tuhan pensiun. Betul? Betul? Artinya apa? Bahwa mujizat masih ada. Kalau kalian tidak percaya mujizat dan tidak percaya bahasa roh, ya tangani sendiri aja. Minta tolong Pak, saya minta Bapak datang untuk nangani ini mau tidak mau mereka percaya, saya doain pengusiran roh, setan keluar, baru saya dibangun renovasi. Ingat saudara, mujizat masih ada. Itu arah Magelang, itu saya pernah nangani dua gereja malahan, darah. ada setan-setan gitu, darah. nah kalau yang lebih serunya itu yang arah ke Magelang yang bagian ini, itu gereja-gerejanya itu jadi dulunya itu ada orang bunuh diri di situ. Itu sampai kebaktian, itu kalau kebaktian sore, pokoknya semua ke toilet dulu semua. Karena setelah di atas jam 6 sore, tidak ada yang berani di toilet. Jadi kalau kebaktian ketemu Tuhan, haleluya, haleluya, waktu ke toilet ketemu setan. <guluh> Bubar. Rara. Sampai ada rapat khusus masalah setan di toilet. majelis saya kumpul gimana cara menangani ini karena sudah bertahun-tahun tidak bisa ditangani saya dipanggil pendetanya kebetulan kawan saya pak ini majelis saya tak percaya sekarang biar pak Daud aja menangani saya ngomong berdoa tak jari berdoa doa dalam nama Yesus setan keluar doanya keras sekali kenapa pada ketakutan anak doanya malam-malam. Wah, wow, saya doa daklon wis setan keluar. Ajarin doa. Itu setannya keluar baru bisa kebaktian sore, tidak ada masalah. Ingat Saudara, percaya atau tidak, setan itu ada. Dan percaya atau tidak, Tuhan tetap bekerja. Amin. Jadi tempat pembunuhan itu adalah tempat terkutuk. Jelas? Jelas, nah, kedua itu kutuk sial, tempat kejadian orang bunuh diri. Kalau tempat kejadian orang bunuh diri, cirinya ada, sering ada suara-suara aneh, kayak orang nangis, hmm. oh, laki ngereng, hmm. atau suaranya itu sering ada di sumur di pian, di atap, atau di jendela. Tempat kejadian orang bunuh diri itu. Tempat kejadian orang bunuh diri, sering ada kayak ketokan pintu. Dibuka enggak ada orang. Itu pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Kejadian saudara? Orang bunuh diri. Nah tempat seperti itu, Tempat seperti itu, kalau dibangun rumah atau tempat tinggal, yang nempatin itu bisa cerai. Itu disebut rumah hawa panas, asarnya panas. Makanya ada rumah-rumah tertentu, setiap kali nempatin itu rumah tangga siapapun yang nyewa, ngontrak atau nempatin, pasti cerai ribut bertengkar cerai, ribut bertengkar cerai, ribut bertengkar cerai. Itu pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Jelas? Jelas? Nah, ingat tempat kejadian orang bunuh diri ini ada kutuknya namanya kutukan darah. Orang yang tinggal di situ hawanya panas ribut terus itu pernah saya nangani kejadian di Surabaya. Ada seorang suami istri, pembantunya bunuh diri. Setelah pembantunya bunuh diri, nah sering ada suara-suara aneh. Nah, kalau ada bunyi srok 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 dos, srok 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 dos, itu di dapur biasanya yang bunuh diri pembantu. Srok 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 orang nyuci-nyuci gitu dan setiap hari suami istri ribut bertengkar terus, mau cerai. Saya diminta datang ke tempatnya dia, saya lihat, ini pasti ada yang bunuh diri. Benar Pak, pembantu berapa bulan yang lalu. Ingat, kejadian tempat bunuh diri itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Apa saudara? Kutukan darah? Ketiga, tempat pengguguran bayi-bayi, janin-janin. Kalau tempat untuk ngubur bayi yang digugurkan, janin-janin digugurkan. Ingat, darah menuntut. Maka sering ada penampakan anak-anak kecil. Itu seringnya di tangga atau di sekitar itu halaman. Nah, tempat kejadian pengguguran bayi-bayi, janin-janin, itu ada kutukan darah. Siapapun yang nempatin situ, itu sering sakit-sakitan. Sering apa darah? Sering apa? Sakit-sakitan atau sering akan mengalami banyak mimpi-mimpi ketemu orang-orang mati. Terutama anak-anak kecil. Itu ada kutukannya. Dan ingat saudara, itu harus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat yaitu tempat kejadian kecelakaan. Makanya, tempat yang kecelakaan, "duar mati di situ" pasti di jalan itu. Titik yang sama, lokasi yang sama, sering ada kecelakaan mati di tempat itu. Saya rasa di Temanggung ada, ada saudara, "duar tak" berani di situ, maka di titik itu setiap tahun pasti ada yang kecelakaan mati di titik yang sama, tempat yang sama. Di luar negeri, kalau tempat kejar kecelakaan mati itu ditandain. Dan pasti tanda tidak hanya satu, berapa kali sampai anda? Itu namanya roh maut. Apa benar Ingat orang mati kecelakaan, mati sebelum waktunya juga. Betul? Jelas? mati sebelum dapat waktunya tapi tetap roh yang dalam Tuhan langsung ke Firdaus yang tidak dalam Tuhan dunia orang mati terpisah nah darahnya menuntut biasanya sopir sering lewat anak kecil lewat kakek kakek lewat ibu ibu lewat menghindar tuar tabrakan di situ makanya sering tempat kejadian kecelakaan mati itu ada tempat angker sopir mau lewat klakson dulu bel dulu tinti baru lewat setan tidak takut klakson itu hanya sugesti jelas adalah itu ada namanya roh maut apa saudara apa saudara roh maut nah roh maut nah, ini saudara nah ini penting sekali ini roh maut saudara celakaan mati tabrakan terus saya nanganin itu kejadian arah Tawang mangung. Karena yang minta kanit lakanya. Dulunya ada orang kecelakaan, orang mati kepala pecah. Setelah itu setiap tahun ada yang kecelakaan terus di situ. Sampai dikasih pelang. Hati-hati rawan kecelakaan. Hari ini dipasang, malamnya orang tabrakan mati. Temangsang di hati-hati. sama dikasih lampu terang. Polisi jaga di situ. Polisinya capek pindah lokasi. Buar tabrakan mati di tempat bekas polisi berdiri. Kanit lakannya ngomong apa? Untung dia tidak berdiri terus di situ. Jadi <laughs> ya minta nanganin. Setan keluar. Baru enggak ada kecelakaan sampai sekarang. Itu namanya roh mau. Apa Saudara? Nah, yang kelima tanah kuburan. Apa Saudara? Apa Saudara? Tanah apa? Tanah kuburan. Tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa. Itu adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, penjahat, penipu, pemerkosa yang dibunuh, dibakar masa atau digebukin sampai mati. Mati dalam posisi jahat. Orang jahat ada kutukan namanya tabur tuai. Siapa yang menabur dia menuai. Nah di pusaranya itu mengandung kutukan kehancuran. Ini saya beritahu jangan dipraktekkan. Nah, itu tanahnya itu itu pusaranya itu ada darah yang menuntut. Apa saudara? Darah yang apa? Nah kalau ini diambil darah itu darah itu menuntut itu ada di mana? Menyatu di tanah di pusaranya adalah kalau tanah itu disiramkan tepat di depan toko orang atau pintu pabrik orang gitulah setahun toko atau pabrik orang pasti bangkrut jelas pasti apa adalah bangkrut cirinya ada kalau secara alam roh itu kayak ada kabut gelap makanya sering kejadian Orang mau beli di tempat itu, keliru terus, kayak nggak kelihatan. Kalau tanah itu disiramkan di atap rumah, tetapi di luar rumah, kenapa tidak di dalam rumah? Ya, ketahuan itu disiramkan di atap rumah. Dalam satu tahun, rumah tangga orang cerai, panas ribut. Kalau tanah itu disiramkan di atap rumah, depan pintu, dalam rumah. Itu berubah dari santet tanah. Ingat, yang dipakai itu kuburan orang jahat yang mati dibunuh. Inna menuntut. Yang kena eksekusi, teroris, itu udah lah. Makanya diambil tanah itu karena itu, udah lah. Itu yang tinggal di situ, megap-megap, mati ndak hidup ndak, sakit, pindah-pindah. Setan memang ada kuasa. Tapi Tuhan lebih kuasa. Amin. Nah ini pertama tanah kutukan dulu. Nah arti tanah kutukan artinya apa? Bahwa tanah itu ada sejarah, ada pertumpahan darah. Jelas saudara? Makanya terjadilah rumah-rumah, tanah-tanah, tempat angker. Termasuk tempat kerasukan masal. Itu pastinya tempat Pembunuhan masal. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah hanya bisa dihadapi dengan darah pula. Ingat, ada tiga cara untuk mengusir setan. Yang pertama dalam Injil Markus mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin? Amin? Yang kedua, minyak urapan bila ada saudaramu yang sakit, endaklah penatua mengelesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nanti sore jam berapa, Pak? Nah, nanti sore jam 5, itu kita akan bahas apa gunanya minyak urapan. Apa, saudara? Bahwa minyak urapan itu ada gunanya, saudara. Nah, percaya atau tidak, itu ada gunanya. Yang kedua, nah, yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ingat, ada tiga dikatakan mengalahkan iblis, artinya tingkat setan yang paling tinggi. Itu dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus. Amin. Apa saudara? Nah, darah harus dihadapi dengan darah pula. Ingat, untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah manusia suci tanpa noda, tanpa dosa, tanpa celah, dan di dunia ini hanya ada satu manusia, Yesus Kristus, dan posisi mati dibunuh. Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, maka darahnya. Bisa berbicara, bicara apa? Pendamaian, penghapusan dosa, penyembuhan, dan yang mengalahkan iblis. Amin. Ingat, makanya darah Yesus bisa berbicara karena Tuhan Yesus mati dibunuh. Nah, tempat kejadian kutukan-kutukan ini, cara untuk mengusirnya itu disebut namanya membuat lokasi itu menjadi netral. Apa saudara? Jadi, netral. Nah, caranya gimana? Kalau rumah angker, Pak bunuh diri atau dibunuh, saudara ikuti saya semua. Darah Tuhan Yesus, saya semua darah Tuhan Yesus. Sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh jahat keluar. Demi nama Yesus, darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk meringankan beban pendeta Petrus. Itu sendiri aja. Nah, ini ya. darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Nah, untuk doa pengusiran setan ini itu membuat namanya posisi netral. Di tanah itu kembali pada awalnya. Jelas Saudara? Netral. Jadi doa pengusiran roh itu untuk menetralkan suatu tanah tempat kejadian. Nah, maka doa peperangan itu penting. Menetralkan lokasi. Menetralisir semuanya jelas, saudara. Jelas, nah, kalau tempat kejadian kecelakaan mati, kecelakaan maut, nah, itu roh maut. Doa di lokasi sudah doa seperti ini: darah Yesus hancurkan kutukan maut, darah Yesus hancurkan segala kutuk maut, darah Yesus sucikan tempat ini tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. sekaroh roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Amin. Nah, kalau tanah kuburan itu yang ditutup adalah masa depan. Semua masa depan pasti ada jalannya. Buktinya, kalau mau nyalonkan wali kota, minimal lulusan SMA. Betul? Betul? ada jalannya. Orang kalau buka toko, pasti di pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung, siapa yang beli, betul? Betul? Artinya segala sesuatu itu ada jalannya. Nah, tanah kuburan itu menutup jalan masa depan. Makanya saudara yang punya toko atau tempat usaha, toko atau tempat usaha, itu doanya setiap hari, ikutin saya semua, darah Yesus, Buka jalan berkat tempat ini, darah Yesus. Buka masa depan tempat ini, di dalam nama Yesus, secara roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Nah, cirinya kalau suatu tempat yang terkena tanah kuburan waktu malam Jumat, kira-kira jam 12 malam ke atas ada bau busuk. Itu kadang jam 6 sore atau jam 12 malam. Bau busuknya menyengat. bereng lewat saja. Pak, kalau ada bau menyengat, baunya menetap, itu bau God. Jelas? Dari baunya bereng seperti lewat saja. Jadi doa pengusiran roh, menghancurkan kutuk, itu menetralkan. Jelas tidak? Nah, tanah netral namanya. Yang kedua, itu tanah berkat. Nah, nah, tanah berkat itu apa sebenarnya? Nah, ini pengalaman saya. Tapi ingat saudara, tidak bisa jadi doktrin. Suatu tanah yang tidak pernah ada sejarah, tempat pembunuhan. Itu suatu tanah yang dalam sejarahnya tidak ada terjadi pertumpahan darah, pembunuhan, atau sumpah-sumpahan ribut masalah warisan. Makanya kalau suatu tanah yang disebut tidak ada kekuatan gaibnya, itu sebelum saya bertobat, itu kelihatan itu tanahnya itu sinarnya itu warnanya putih keperaan. Di mana tanah itu tidak pernah terjadi pembunuhan dan tidak pernah terjadi keributan warisan. Nah, kenyataannya untuk nyari tanah seperti itu itu susah, betul? Betul? Makanya sering kejadian restoran ini rame banget padahal tempatnya kecil tempatnya kecil masuk gang tapi rame banget ingat itu belum tentu ada penglarisan belum tentu itu bisa terjadi bahwa tanah di situ belum pernah terjadi pertumpahan darah atau kutukan karena rebutan warisan. Kalau ada rebutan warisan, itu sumpah-sumpahan. Itu jadi kutuk. Tapi kalau restoran itu, warung itu, pindah lokasi, dikasih restoran lebih besar, lebih lek, lebih bagus. Tidak serame waktu digang Itu sering kejadian. Betul? Betul? Ingat, berarti tanah yang digang itu, belum pernah terjadi pertumpahan darah. Saudara perhatikan pada waktu Yosua sebelum masuk tanah perjanjian. Yosua ketemu panglima bala tentara Tuhan. Siapa engkau? Lawan atau kawan? Panglima bala tentara Tuhan berkata apa? itu Allah Teofani. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Yosua berkata, apa perintah Tuhan? Tanggalkan kasutmu, karena di tempat engkau berdiri adalah kudus. Arti kudus di sini adalah apa? Ingat, spesial. Terpisah dari yang lain, khusus. Jelas tidak? Artinya apa? Bahwa tempat itu khusus dan lokasinya waktu itu sebelum Yosua masuk tanah perjanjian. Jadi saudara untuk mencari tanah yang berkat ini agak susah. Makanya saya sering diminta tolong Pak Daud carikan tanah yang tanah berkat itu gimana? Itu susah. Karena hampir semua tanah itu pasti pernah ribut masalah warisan. Ribut warisan dan ada kutukannya. Suatu kali saya lihat suatu tanah lewat, des, stop, ada apa? Tanah siapa? Ini. Apa? Coba kamu atur, kamu beli. Nah sama pengusaha ini dibeli, hari ini dibeli, Tiba-tiba datang orang bukan Kristen, orang India, orang India kan percaya hal-hal gaib itu, darah. melihat tanah itu berapapun saya bayar, karena dia pakai orang-orang India itu, wah oh, tanah ini enggak. Jadi sebenarnya yang dicari tanah itu tanah yang belum pernah mengalami kutukan, tapi itu susah sekali. Jelas, jelas, jelas. Nah, percaya atau tidak, di masyarakat ini kejadian betul, Pak. Bisa tidak, tanah netral itu menjadi berkat, pasti bisa. Makanya, pendeta doa berkat itu saudara. Kalau saudara minta pendeta mendoakan, jadi setelah pengusiran setan ada doa berkat, karena kita kan tidak tahu sejarah tanah itu bagaimana pernah rebutan warisan, sumpah-sumpahan. Kedua, pertumpahan darah zaman dulu, perang. Nah, setelah dinetralkan harus didoakan. Nah, biasanya itu doa ini itu adalah imam. Kalau dalam Alkitab kan imam. Kalau zaman sekarang adalah pendeta atau pastor. Nah, Pak, apakah kita bisa mendoakan sendiri, Pak? Bisa. Doanya apa? Ikutin saya semua. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat ini diubah menjadi berkat. Berkati tanah ini berlimpah-limpah. Segala panen, segala hasil diberkati tempat ini. Demi nama Yesus. Ingat, jadi tanah netral pun bisa diubah jadi berkat. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa.